Gawat. Ternyata mereka benar-benar ke Pajajaran. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mereka sudah digelapkan dengan pikiran-pikiran yang buruk. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang buruk seperti ini. Ya Allah, lindungi mereka dan berikan keselamatan, ya Allah. Ki Aman, Ki Amin, yes, Raden, segera kita susul mereka. Jangan sampai mereka bertindak terlalu jauh. Ayo. Ayo, ayo, saya. Prajurit, beri mereka masing-masing 100 cambukan. Agar tidak bertindak sewenang-wenang lagi di Pajajaran. Sandika, Bu. Tidak, putraku, jangan lakukan itu pada kami. Putraku, aku mohon, putraku. Maafkan hamba, Gusti Ratu. Kenapa ada lagi tumbuh koreng ini di tubuhku? Koreng ini sungguh menyiksaku. Aku harus mencari tabib paling sakti yang ada di Pajajaran untuk menyembuhkan koreng-korengku. Tam, prajurit. Lepaskan Gusti Ratu Kentrimanik. Atau kalian semua akan menyesal. Kalian bisa mencambukku, tapi jangan Gusti Ratu kalian. Cepat keluarkan seluruh kemampuan kalian. Ayo, cambuk aku, prajurit bodoh. Ayo. Baiklah, sebagai gantinya kau akan mendapat 200 kali cambukan. Ayo, sebagai ayo kita... lakukan. Ayo. Astagfirullahaladzim, Rai. Tahan, Rai. Kita tidak mungkin bisa masuk begitu saja. Apalagi harus melawan mereka, Rai. Iya, aku setuju, Raka. Lebih baik sekarang kita membuat siasat saja. Bagaimana jika aku dan Raka kita mengalihkan perhatian mereka, sementara kamu, Rai dan paman, kalian langsung masuk ke dalam dan langsung ke penjara bawah tanah untuk melihat keadaan ibunda. Tapi Yunda, mereka bertiga sangatlah kuat. Aku khawatir Raka dan juga Yunda bisa bahaya di sana. Rai, kau tidak perlu khawatir. Kami tidak berniat untuk menyerang mereka. Kami harus berlari sekencang-kencangnya, Rai. Benar, aku berjanji. Kita akan selalu saling melindungi satu sama lain. Baiklah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Ayo, Rai.